Pemirsa, khususnya Anda, mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga, atau kita kenal biasa disebut penjas, dengan topik pemanfaatan lingkungan sebagai media dalam pembelajaran penjas. Kompetensi khusus yang diharapkan setelah Anda mengikuti program ini diharapkan mampu membuat atau memodifikasi alat pembelajaran penjas, serta dapat memanfaatkannya dalam pembelajaran penjas di SD. Saudara, mungkin Anda sudah sering mendengar, bahkan mengalami sendiri, banyak sekolah dalam hal ini, sekolah. Tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, baik kualitas maupun kuantitasnya. Padahal, sarana prasarana atau media merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan jasmani. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD, Anda sebagai guru dituntut lebih kreatif. Untuk menciptakan alat dan perlengkapan lapangan yang sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolah, guru yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang lebih menarik, sehingga anak senang mengikuti pelajaran halaman sekolah ruangan atau kelas yang kosong, parit atau selokan, dan lain-lain yang berada di lingkungan sekolah dapat direkayasa dan digunakan serta dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembelajaran pendidikan jasmani. Para mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa program S1 PGSD, yang dimaksud dengan lingkungan sebagai media pembelajaran di sini yaitu diarahkan pada pemanfaatan lingkungan sekolah dan memodifikasi alat fasilitas yang ada di sekitar sekolah, atau barang yang relatif mudah didapat dan bisa dimanfaatkan sebagai alat atau fasilitas pembelajaran olahraga. Contohnya, lapangan ukuran bisa diperkecil. Ukuran berat atau bentuk alat dikurangi, serta peraturan dapat disederhanakan, seperti jumlah pemain dikurangi atau ditambah, dan waktu diperpendek. Saudara mahasiswa, dalam kesempatan ini, alasan apa terkait dengan penyampaian topik tentang pemanfaatan lingkungan untuk pembelajaran penjas? Pertama, eh, karena selama ini keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang ada di sekolah dasar menjadi kendala serius dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani. Kedua, modifikasi digunakan sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar yang dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun pertimbangan tersebut didasarkan pada pertama anak anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang dewasa. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi mengurangi cedera pada anak. Yang kedua, olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibandingkan dengan peralatan yang standar untuk orang dewasa. Dan yang terakhir, olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak dalam situasi kompetitif. Menurut Adang Suherman, seorang guru besar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan Universitas Pendidikan Indonesia, dalam modul perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani mengatakan, komponen-komponen penting dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat dimodifikasi meliputi kurang, berat, atau bentuk peralatan yang digunakan, lapangan permainan, waktu bermain atau lamanya permainan, peraturan permainan, dan jumlah pemain. Selanjutnya, secara operasional dikemukakan pula bahwa dalam memodifikasi permainan, yaitu kurangi jumlah pemain dalam setiap regu. Ukuran lapangan diperkecil, waktu diperpendek, sesuaikan tingkat kesulitan dan karakteristik anak. Sederhanakan alat yang digunakan, dan ubahlah peraturan menjadi sederhana sesuai dengan kebutuhan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Dengan melakukan modifikasi, guru pendidikan jasmani akan lebih mudah menyajikan materi pelajaran. Yang sulit akan menjadi lebih mudah dan yang sederhana tanpa harus takut kehilangan makna dari apa yang ia berikan. Selanjutnya, selain itu, anak akan lebih banyak bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang dimodifikasi. Saudara, di atas sudah saya jelaskan apa manfaat modifikasi alat dan fasilitas. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, nah sekarang sarana atau fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan dan dimodifikasi serta digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar? Mari kita lihat contoh berikut, di antaranya fasilitas yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, dinding gedung sekolah, tangga bangunan sekolah, bila... Sekolah memiliki dua lantai atau lebih halaman. Sekolah pohon-pohon di sekitar sekolah, parit, dan lain-lain. Sedangkan yang berhubungan dengan alat dan fasilitas, bambu berukuran kecil atau besar, tali atau tambang, ban sepeda bekas, bola tenis bekas, bola plastik, potongan papan triplek botol aqua bekas, gabus atau styrofoam, dus bekas dan lain-lain. Saudara mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 PGSD Universitas Serbuka. Berikut akan dicontohkan modifikasi alat dari lingkungan yang sesuai dengan materi pendidikan jasmani di sekolah dasar pada skema berikut. Parit dapat dimanfaatkan untuk latihan dasar-dasar gerakan lompat galah. Dinding sekolah dapat dimanfaatkan untuk latihan dasar-dasar gerakan melempar, tenis meja, teknik dasar gerakan bola poli. Tangga, dalam hal ini tangga sekolah, dapat dimanfaatkan untuk latihan lari. Kemudian kursi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan otot perut, baiklah saudara mahasiswa, mari kita perhatikan pemanfaatan hasil modifikasi alat pembelajaran penjas berikut ini. Pertama, contoh pembelajaran dasar-dasar gerakan lompat galah: siapkan galah terbuat dari batang bambu, kira-kira berdiameter 4-5 cm cm dan panjang kurang lebih 3 meter. Siswa ditugaskan berdiri di salah satu pinggir parit sambil membawa galah. Kemudian tugaskan siswa melakukan gerakan melompat melewati parit dengan bantuan galah. Lakukan gerakan tersebut beberapa kali sampai pada tahap yang lebih terampil. Kedua, Contoh pembelajaran dasar-dasar passing pada permainan voli dengan memanfaatkan dinding sekolah. Siswa berdiri di depan dinding kurang lebih 3 meter dari dinding sambil membawa bola. Pantulkan bola dengan cara dilempar terlebih dahulu ke dinding, lanjutkan dengan gerakan passing maupun passing bawah dengan cara memantulkannya ke dinding. Lakukan beberapa kali sampai anak dianggap cukup terampil. Yang ketiga, latihan keterampilan memukul pada tenis meja dengan memanfaatkan dinding dan lantai ruangan sekolah. Tugaskan anak berdiri di depan dinding kurang lebih 3 meter sambil memegang bed dan bola pingpong. Pukul Bola pingpong dengan menggunakan bed ke arah dinding. Lakukan memukul dengan berulang, baik secara langsung maupun dipukul melalui setelah memantul di lantai. Saudara mahasiswa masih dalam latihan dasar-dasar memukul pada tenis meja. Coba anda perhatikan gambar selanjutnya. Buatlah batas di lantai dengan menggunakan tali kurang lebih panjang 5 meter dan tinggi setengah meter. Tugaskan anak membentuk dua berpasangan saling berhadapan kurang lebih 5 meter di antara tali. Lakukan gerakan memukul baik dengan forehand maupun backhand dengan dipantulkan ke lantai terlebih dahulu. Lakukan secara berulang sampai dianggap cukup. Contoh berikut yaitu latihan keterampilan lari dengan mengutamakan kekuatan otot tungkai dengan memanfaatkan tangga sekolah. Caranya, anak ditugaskan berlari melewati tangga sekolah secara naik turun. Latihan dilakukan berdasarkan waktu dan kompetitif, dan yang terakhir merupakan contoh latihan untuk meningkatkan. Kekuatan otot perut dan tukai dengan menggunakan kursi yang ada di sekolah. Sikap permulaan: tugaskan anak duduk di kursi seperti sikap duduk pada umumnya. Gerakannya: luruskan kedua lutut sambil kedua kaki rapat dan kedua tangan memegang bagian pinggir kursi. Pelaksanaan: Angkat kedua kaki, dilanjutkan dengan uh, menekuk kedua lutut. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Saudara mahasiswa, selanjutnya apa saja atau alat yang dimodifikasi sebagai alat pembelajaran pendidikan jasmani? Coba Anda perhatikan skema berikut ini: ban sepeda bekas. Dapat dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran lompat, lempar, dan lari. Dus, atau dus bekas yang tidak terpakai lagi, dapat dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran lompat dan lari. Telekom dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pembelajaran renang. Botol aqua bekas dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pembelajaran renang. Coba Anda perhatikan gambar-gambar berikut, yaitu latihan gerak-gerak dasar lompat dengan memanfaatkan ban sepeda. Siapkan ban sepeda bekas dengan ukuran ring kurang lebih 16 inci. Letakkan di lantai sedemikian rupa atau secara berjejer seperti pada Gambar berikut: tugaskan anak melompati bagian tengah setiap ban tersebut. Lakukan latihan tersebut secara berulang-ulang, kira-kira cukup terampil. Latihan gerak-gerak dasar lompat dengan memanfaatkan dus bekas. Siapkan beberapa dus berukuran sedang. Letakkan dus-dus tersebut di lantai secara berjejer dengan jarak masing-masing kurang lebih satu meter. Tugaskan anak melompati dus-dus tersebut secara berulang sampai latihan dianggap cukup. Saudara mahasiswa, kita lanjutkan dengan latihan dasar-dasar gerakan lempar cakram. Siapkan beberapa buah ban sepeda bekas, usahakan setiap anak satu ban. Tancapkan sebatang bambu berjarak 7 sampai 10 meter dari anak dengan tinggi lebih kurang 1 meter. Tugaskan anak melempar ban tersebut seperti pada gambar sampai ban tersebut masuk pada bambu yang ditancapkan tadi. Lakukan secara berulang latihan pada tahap yang lebih terampil. Selanjutnya, latihan gerak dasar meluncur dan gerakan pukulan kaki pada renang. Siapkan stereopom, kemudian stereopom dipegang dengan kedua tangan sambil memegang stereopom. Anak berdiri di kolam renang sebelah pinggir, dan salah satu kaki ditekuk sehingga menumpu di dinding kolam. Selanjutnya, tolakan kaki tersebut sampai membentuk gerakan meluncur. Setelah gerakan meluncur, lanjutkan dengan gerakan memukul kedua kaki. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang sampai latihan dianggap cukup. Selanjutnya, pada latihan selanjutnya, stereopom dijepit antara dua paha. Lakukan gerakan mendayung dengan kedua lengan untuk latihan gaya bebas. Nah, mahasiswa, terakhir latihan dasar-dasar gerakan renang dengan memanfaatkan botol plastik atau botol bekas minuman. Siapkan beberapa botol plastik bekas atau botol yang kosong yang sudah tidak terpakai, yang tertutup rapat sebanyak disesuaikan dengan jumlah anak. Jepit botol-botol tersebut di antara kedua paha. Lakukan gerakan mendayung dengan kedua lengan. Gerakan mendayung pada gaya bebas. Lakukan beberapa putaran sampai latihan dianggap cukup. Saudara mahasiswa, khususnya mahasiswa program S1 PGSD, Universitas Terbuka, demikianlah beberapa fungsi dan contoh pemanfaatan lingkungan dan barang-barang bekas yang bisa digunakan sebagai alat atau media dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Selamat belajar! Sukses selalu untuk Anda, dan sampai jumpa pada topik berikutnya.